Ini ditandatangani oleh 11 PAC. Kita menyerahkan kepada DPD pernyataan sikap kami untuk dilanjutkan ke DPP. Kami berharap DPP mengevaluasi keputusannya yang sehingga melahirkan di Pilkada Muna Barat adanya pertarungan melawan kota kosong. Karena ini kami anggap mencederai demokrasi dan tidak sejalan dengan sikap PD Perjuangan. Untuk itu kami menyerahkan pernyataan sikap dari anak ranting PAC keserahkan ke DPP, DPD untuk diteruskan ke DPP untuk bisa mengawal keputusannya agar demokrasi di Muna Barat tetap tegak tanpa ada harus melawan kota kosong. PD Perjuangan Sulawesi Tenggara barusan menerima surat dari beberapa PAC se-Muna Barat dengan menyatakan sikap menolak kota kosong. Aspirasi ini kami terima dan kami akan laporkan kepada Ketua DPD PDI Perjuangan untuk diteruskan ke DPP. Ini ditandatangani oleh 11 PAC. Ini ditandatangani oleh 11 PAC. Solid berkenan untuk menangkan pilkada Muna Barat.
selaku pengurus anak cabang PDI Perjuangan se Kabupaten Nusa Barat. Ini ditandatangani oleh 11 PAC. Menyerahkan kepada DPD pernyataan sikap kami untuk dilanjutkan ke DPP. Kami berharap DPP mengevaluasi keputusannya yang sehingga melahirkan di Pilkada Nusa Barat adanya pertarungan melawan kota kosong. Karena ini kami anggap mencederai demokrasi dan tidak sejalan dengan sikap PDI Perjuangan. Untuk itu kami menyerahkan pernyataan sikap dari anak ranting PAC keserahkan ke DPP, DPD untuk diteruskan ke DPP untuk bisa mengevaluasi keputusannya agar demokrasi di Nusa Barat tetap tegak tanpa ada harus melawan kota kosong. PD Perjuangan Sulawesi Tenggara barusan menerima surat dari beberapa PAC se-Nusa Barat dengan menyatakan sikap menolak kota kosong. Aspirasi ini kami terima dan kami akan laporkan kepada Ketua DPD PD Perjuangan untuk diteruskan ke DPP. Bismillah, ini sebagai bukti bahwa PDP Nusa Barat solid berkenan untuk menangkan Pilkada Nusa Barat. Salam kebajikan, rahayu. Merdeka! Kami selaku pengurus anak cabang PDI Perjuangan se Kabupaten Nusa Barat. Ini ditandatangani oleh 11 PAC.